diduga kehilangan kendali sebuah truk bermuatan puluhan ton beras untuk warga miskin terguling di tanjakan Desa Bluto, Kecamatan Bluto, Sumenep, Madura, Jawa Timur. Kejadian ini berawal saat truk bermuatan puluhan beras untuk warga miskin bernopol M8102UA bersama truk raskin lainnya hendak ke Gudang Bulog, Kabupaten Sumenep. Ketika sampai di jalan tanjakan Desa Bluto, Kecamatan Bluto, tiba-tiba dua bus menyalip pemotong jalan karena mobil dari arah yang berlawanan. Untuk menghindari tabrakan dengan bus, sopir truk bermuatan raskin langsung ngerem secara mendadak. Akibatnya, truk kehilangan kendali dan terguling. Seketika itu puluhan ton raskin yang hendak didistribusikan ke Gudang Bulog Sumenep tumpah di jalan. Aparat kepolisian dari Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Sumenep yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Fatur Rosi, Indosiar, Sumenep, Madura, Jawa Timur.